Ledakan dahsyat terjadi secara beruntun di posisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Chasoviar. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa, 4 Juni 2024. Tak peduli siang ataupun malam hari, militer Rusia terus melancarkan serangan mematikannya pada posisi yang ditargetkan. Di hari ini, pasukan Rusia menggunakan salah satu peralatan militer pamungkasnya, Slonsepek. Tak terhitung ada berapa jumlah peluru yang diluncurkan militer Rusia. Namun satu hal dapat dipastikan, posisi Ukraina porak-poranda hingga tak tersisa apapun di sana. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.